Halo subscriber MBA channel, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun Anda menonton video ini. Saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, sukses, dan berbahagia. Di depan kita sudah ada dua buah mustika ya, dua buah mustika. Ini saya sebut mata dewa. Ya, mata dewa. Ini memang terlihat agak kotor karena kena minyak dan kena abu dupa ya teman-teman ya. Ini adalah bisa digunakan untuk mata cincin. Mustika mata dewa ini mempunyai tuah untuk penerawangan ya teman-teman ya. Jadi kemampuan mengasah indera keenam atau penerawangan biasanya digunakan oleh paranormal praktisi untuk mendapat kepekaannya, intuisinya gitu. Oke. Nah ini bentuknya unik nih teman-teman. Ini kalau kita lihat seperti telur mata ceplok ya. Telur ceplok atau mata sapi maksudnya. Nah ini tinggal dibersihkan lagi, bisa digunakan sebagai mata kalung cincin atau mata kalung leontin atau sebagai cincin perhiasan ya. Bentuknya bulat seperti telur. Ini mustika mata dewa. Jadi untuk mengasah kemampuan batin dan melindungi pemiliknya dari energi-energi negatif. Itu juga yang ini. Nah ini ada semacam apa yang dibilang pamor lah ya, tanda ya. Nah ini juga alamnya teman-teman. Ini bukan buatannya. Ini seperti batu apa ya, disebutnya batu Sulaiman atau apa ya. Jenisnya seperti sama ini antara ini dan ini. Dan padahal ini bukan ditemukan atau hasil tirakat yang sama. Ini berbeda. Tetapi jenisnya bisa kebetulan sama. Ya, ini kalau tidak ada pamor ini mungkin seperti ini sama seperti ada mata seperti telur ceplok ya, telur mata sapi. Nah ini juga untuk pagar ya, pagar rumah, pagar toko. Jadi supaya Anda yang berdagang tidak diganggu-ganggu soal saingan bisnis Anda yang kadang melakukan hal-hal yang tidak terpuji ya, misalnya memberikan serangan-serangan gaib atau melempar tanah kuburan sehingga dagangan Anda tidak laku. Atau menjampe-jampe ini ya, sangat cocok diletakkan di toko. Sebenarnya akan lebih cocok diletakkan di toko dan fungsi penglarisan juga ada gitu loh. Yang penting dirawat aja, dioles minyak fisik seminggu sekali. Mudah ini melindungi pemakainya juga. Tapi benda yang ini, dua ini saya sarankan bukan untuk dites ya teman-teman ya, atau dilihat kemampuannya tidak, karena ini lebih ke arah metafisik perlindungannya, bukan ke arah fisik, tetapi lebih ke arah metafisik atau gaib, menangkal hal-hal buruk. Ya, dipercaya benda seperti ini jika teman-teman sedang menghadapi masa sulit. Semoga dengan media ini, bantuan media ini dibantu menemukan jalan keluar solusi dari masalah-masalah hidup yang Anda temui saat ini. Jadi pemilik benda ini jika merawat dengan tulus, energi yang ada di dalamnya bisa membantu pemiliknya. Jika teman-teman dalam kesulitan keuangan atau hutang, terlilit hutang, mudah-mudahan bisa terbantu dengan adanya media ini. Saya tidak berani menjamin 100% gitu loh. Seperti ini semua tidak ada yang 100%. Jadi jangan menuntut balik ke saya, karena saya bicara apa adanya, apa yang saya rasakan saya ceritakan. Kalau Anda merasa berjodoh dengan benda ini silahkan Anda maharkan gitu loh. Tidak ada berani menjamin 100% Anda pasti bangkit atau masalah Anda beres. Tidak, tapi fungsi tuahnya memang seperti itu. Dan tidak mungkin Anda beli sekarang, beberapa hari Anda langsung merasakan khasiatnya. Saya tidak berani jamin seperti itu. Kalaupun bisa terjadi seperti itu semua atas izin Tuhan Yang Maha Esa. Saya tidak berani mengatakan 100% benda ini saya berkhasiat. Anda silakan terawang, pilih paranormal kepercayaan Anda untuk menerawang itu, baru Anda memaharkan. Paling seperti itu aja. Oke, yang jelas ini untuk rezeki yang bisa membantu mengatasi masalah-masalah hidup dan benteng toko Anda atau tempat usaha Anda. Gitu. Dan paling pertama adalah untuk kepekaan Anda
kepekaan intuisi. Jadi misalnya ada orang yang hendak berbuat jahat kepada Anda, bertemu dengan Anda, padahal dia punya niat yang tidak baik. Anda seperti ada yang mengatakan, oh ini orang ini tidak baik sebagainya. Jadi ya seperti itu intuisi yang saya maksud. Ya teman-teman ya. Gitu aja. Jangan lupa subscribe ya, like, share, dan komen YouTube channel ini. Akan ada lagi nanti kedepannya benda-benda bertuah yang belum pernah saya tampilkan. Semoga bermanfaat bagi Anda semua penggila benda klinik, benda bertuah, dunia supranatural. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia.